kan cewek yang dicariin si bos, yang mukanya ditutupin selendang. Itu dia cinta itu. Diam! Lepas! Diam! Lepas! Diam! Jangan teriak! Jangan teriak! Kalian bagus. Sini. Lepasin. Selamat datang, cinta. Akhirnya kita ketemu lagi. Aku akan lepasin kamu setelah aku lihat wajah kamu. Sekali kamu. Kenapa? Ini Om Viko. Kamu udah lupa ya sama Om. Kita pernah hampir nikah. Di sini hanya ada dua pilihan. Kamu buka sendiri selendang kamu itu, atau aku yang akan buka. Terserah kamu. Ah! Diam! Bos! Kejar dia! Bos! Cinta, kamu gak akan lolos dari aku. Woi, jangan lari! Linda, kamu ngapain di situ sayang? Ayo turun sini sayang. Om Viko mau lihat wajah kamu. Enggak, aku nggak akan turun. Om cuma mau lihat sedikit aja wajah kamu. Apa udah terlalu hancur ya?
Inta, kalau kamu nggak mau turun, Om masih punya cara lain untuk maksa kamu untuk turun. Hei, ambil bensin. Siram semua kayu-kayu. Kumpulin ranting, bakar dia. Panggang hidup ini, Om. Cinta, ini kesempatan terakhir buat kamu. Kamu mau turun atau kamu mau jadi cinta guling? Aku panggang kamu di pohon ini. Aku lebih baik mati daripada kau membelahkan kamu ke aku. Aku akan anggap ini adalah permintaan terakhir kamu. Aku akan telepon Revan. Biar dia punya kesempatan untuk menyelamatkan kamu. Ayo Cinta, kamu mau turun atau kamu mau jadi hantu penasaran di pohon itu? Enggak, aku gak akan turun. Sampai Ovico janji sama aku kalau Ovico gak akan mau lihat muka aku. Hei, lupa kan lu sekarang lu. Nih, lihat deh. Daging nih, daging panggang nih. Tolong! Tolong! Video call dari Om Vico. Halo, Revan, ponakanku tersayang. Sebentar lagi Om akan bikin Cinta jadi cinta guling. Om Vico! Di mana Cinta? Aku mau lihat sendiri, Om. Hey! Kalau sampai terjadi apa-apa sama Cinta, sampai neraka pun, Om Vico gak akan selamat, Om. Waktu kamu hanya sedikit, Revan. Kamu harus segera datang atau dia akan segera terpanggang hidup-hidup. Om Vico! Om Vico, di mana Cinta? Aku ada di ladang asal. Mas Revan! Tolong aku, Mas Revan! Aku ada di daerah Jatinegara! Cinta, kamu tunggu aku ya, Cinta. Hei! Kamu mau ngebocorin lokasi kita ya?